dari Solo, Purwosari. Bu, tadi ikut rebutan apa aja, Bu? Enggak, ikutan ini terakhir. Tapi ngambil sisa-sisa apa itu, Bu? Sisa-sisa itu apa? Ada itu siapa ya, yang... Kenapa, Bu, diambil, Bu? Ya, berkah aja. Sudah sering, Bu, ikutan ya, rebutan? Ya, ini. Enggak tahu ini ada tebu. Itu nanti buat... Ini, ya. Ini ya dikasihkan tempat bakulan aja. Biar lancar. Sini. Setiap tahunnya memang selalu ke sini? Ya, sini. Lihat bunga. Rencana buat apa, Bu? Disimpan. Disimpan. Kenapa, Bu? Ngalap berkah. Ngalap berkah. Bu, emang udah sering ikut rebutan kayak gini, Bu? Setahun sekali, Pak. Setahun sekali, ya. Tapi dulu pernah ikut rebutan, tapi mau jatuh. Takut sekarang. Jadi sekarang cuma ambil yang rebutan. Iya, sekarang. Bu, masih percaya dengan itu, Bu? Iya, alhamdulillah. Pokoknya kepercayaan. Kepercayaan. Nanti disimpan kalau, kan saya jual renggina. Tapi nanti disimpan gitu, ingin berhasil. Kalau libur kita nih ya, kalau yang dapatnya ini sih bagus aja untuk berjualan atau untuk pertanian atau kerja apapun usahanya lah. Tadi sempat dapat apa? Cuma dapat ini aja, karena saking ramenya orang ya udah begitu apa ya, sampai jatuh-jatuh juga. Rencananya mau diapain itu nanti? Ya disimpan aja sih. Simpan aja. Lalu ikut ini atau baru pertama ini? Udah, setiap tahunnya ikut terus. Aslinya dari? Dari Kemuning. Oh, dari Kemuning Karangkobar. Iya. Barokah. Jadi makna dikeluarkannya grebek mulut ini atau gunungan ini sebagai rasa syukur kita terutama Keraton Surakarta Raja atas kelahiran Nabi Muhammad SAW, sehingga Raja mengeluarkan gunungan yang sepasang ini untuk disedekahkan kepada masyarakat abdi dalam dan sebagainya. Semakin banyak gunungan yang diberikan itu menandakan Raja pada tahun ini menerima kenikmatan yang lebih besar daripada tahun kemarin. Kalau cuma dua pasang sekarang menjadi satu pasang, sekarang menjadi dua pasang, itu berarti semakin banyak kenikmatan yang diberikan Raja untuk disedekahkan kepada masyarakat. Karena antusiasnya masyarakat itu kadang-kadang ya ini diperbutkan itu. Itu sebagai wujud rasa sukacita atas kelahiran Nabi Muhammad SAW.